Halo, selamat pagi teman-teman. Berikut tutorial gimana sih kita lacak paket kita yang udah kita order di Oriflame. Jadi biasanya supaya lebih cepat ya teman-teman, setelah kita order kita akan dapat email dari Oriflame ya, seperti ini nih, no reply Oriflame @sw.com, terima kasih atas order kamu. Teman-teman bisa langsung cek aja di emailnya. Contoh misalkan aku pilih yang oke, aku pilih yang ini. Jadi tinggal klik aja lacak order. Dan ini simple banget ya teman-teman, langsung masuk ke webnya Oriflame. Ini kita close aja. Kalau diminta login, teman-teman login dulu ya. Oke, setelah itu kita klik ini garis tanda panah ke bawah ya. Nah, teman-teman klik dulu, klik yang lama, kemudian copy link text. Setelah sudah di copy nomor paketnya, nomor resinya, teman-teman klik yang resinya, klik. Kemudian nanti akan masuk ke website kurirnya. Kalau ini aku pakai RPX ya, teman-teman. Nah, dan ini langsung ketahuan nih. Kalau misalkan di sini nggak muncul ya, teman-teman, RW bill tidak ditemukan atau resi tidak ditemukan, teman-teman bisa paste di sini nomor resinya, kemudian baru klik cek gitu ya, atau muncul tombolnya untuk ngecek. Nah, di sini ternyata sudah diterima. Nih, nama penerima Nurul, dan di sini udah kelihatan ya tanggal diterimanya, jam berapa, dan diterima oleh siapa, dan ada fotonya. Kalau RPX lengkap banget ya teman-teman. Nah, ini udah ada di depan security rumah aku. Nah, gampang banget ya teman-teman. Atau kalau misalkan kalian mau ngecek langsung di aplikasinya juga bisa. Nah, kalau dari aplikasi teman-teman klik tanda orang di kanannya, teman-teman pilih riwayat order. Kemudian pilih invoice mana yang teman-teman mau cek. Misalkan aku mau pilih yang 173.000, diklik. Kemudian nanti akan muncul order telah dikirim, nomor pelacakan paket ya. Klik tanda panah ke bawah supaya lebih lengkap. Ini teman-teman kalau dari sini tuh nggak bisa diklik. Tuh, ya. Nggak bisa diklik. Jadi caranya teman-teman klik lagi di sini, kemudian minta kirim ke email. Masukkan alamat email yang benar, kemudian teman-teman pilih kirim. Ini kalau misalkan teman-teman lupa atau emailnya sudah kehapus gitu ya, kita minta dikirimkan ulang lagi untuk melacak orderan kita, ini bisa ya. Jadi terus sama kayak kita tadi prosesnya, kita buka emailnya, kemudian pilih lacak order, nanti masuk lagi ke web Oriflame. Sama persis seperti tutorial yang di awal. Oke, tadi. Oke, jadi sampai sini aja teman-teman tutorial cara melacak paket orderan kita di Oriflame. Semoga membantu.